Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Dengarkan semua. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Kami semua berada dalam keadaan sihat pada hari ini. Cikgu ulang sekali lagi ya sebenarnya untuk pelajar kita yang lepas sebab ada masalah gangguan internet. Jadi hari ini cikgu ulang sedikit sebab takut kamu tak sampai maklumat tu. Iaitu pada hari ini 30 Jun 2021 pukul 11.35 sehingga 12.35. Untuk bahagian yang pertama tadi kita dah buat imla. Jangan lupa untuk upload ataupun muat naik ke dalam Google Classroom. Dan rakaman hari ini juga cikgu akan masuk dalam YouTube. Cikgu cuba hari ini ya. Baiklah. Standar pembelajaran kita iaitu 3.2.1. Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Okey. Iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid dapat membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Itu objektif kita. Seterusnya, kriteria kejayaan sama juga membina dan menulis ayat berdasarkan pendapat. Okey? Baik, minggu lepas kita dah baca sebenarnya maklumat ni. Cuma kita nak ulangkan sedikit sebab takut kamu tak faham bagaimana kita nak membina ayat berdasarkan soalan. Ini sebenarnya soalan pendapat ini biasanya pada soalan pemahaman ya, untuk soalan yang keempat, yang kelima yang belakang-belakang sekali. Okey. Jadi untuk soalan pemahaman kertas bahagian B yang soalan yang keempat, kelima itu pendapat. Bagaimana kita nak mendapatkan markah. Baik. Cikgu rasa kamu semua dah baca tapi kamu rujuk juga buku teks muka surat 85. Baik, kita lihat terus dengan maklumat yang terdapat soalan inilah ya. Untuk soalan yang pertama, dia dah bagikan contoh jawapan. Okey, mengapakah Taman Laut Payar, Pulau Payar sangat indah? Berikan pendapat kamu. Pada pendapat saya, Taman Laut Pulau Payar sangat indah kerana di sana banyak kehidupan laut yang cantik seperti ikan dan terumbu karang. Jadi untuk soalan pendapat yang cikgu cakap tadi, soalan pemahaman bahagian B untuk soalan keempat, soalan kelima. Biasa kalau kita soalan soalan tu ada macam petikan teks, ada apa tu, ada grafik dan sebagainya. Dia ada lima soalan. Soalan satu dia yang satu markah. Soalan dua, soalan tiga. Jadi soalan pendapat biasanya yang di hujung-hujung yang diberi pakai markah 3, markah ataupun 4. Jadi kamu perlu pastikan kamu dapat sekurang-kurangnya ada 2 isi. Okey, 2 isi. Macam ni, pada pendapat saya Taman Laut Pulau Payar sangat indah kerana di sana terdapat banyak kehidupan laut yang cantik seperti ikan dan terumbu karang. Situ ada 2, ikan dan terumbu karang. Dia bagi contoh dan dia bagi pendapat. Yang seterusnya, okey, bagaimanakah keindahan alam di Taman Pulau Payar, Taman Laut Pulau Payar kekal terpelihara? Dia bagi contoh untuk frasa yang pertama, nyatakan pendapat kamu. Okey, terus pada pendapat saya, ni itu dah dijawab oleh siapa itu? Ayuni kan? Okey. Bagaimana keindahan alam di Taman Laut Pulau Payar. Okey, Ayuni tolong Ayuni. Tekan. Okey ni. Apa dah ada tu? Terpelihara dengan Ayuni mana Ayuni? Pak Ayuni. Bukan diri terpelihara dengan kerana
Bot beronda. Bot beronda. Yang ditunggang. Yang ditunggang, okey. Yang dibawa. Yang jawab ya, yang ditunggang. Oleh penguat kuasa. Oleh penguat kuasa. Oleh penguat kuasa. Terima kasih Ayuni. Okey, itu jawapan Ayuni tadi. Jadi kita perlu lihat jawapan dah ada, kita cuma perlu ubah sedikit, iaitu dia bagi maklumat bot peronda penguat kuasa. Okey, sebenarnya yang meronda itu juga ialah penguat kuasa. Sepatutnya pada pendapat saya, tolong tutupkan mikrofon Terence Lu. Keindahan alam di laut Pulau Payar kekal terpelihara kerana, okey, pihak penguat kuasa, letak kat depan, pihak ataupun penguat kuasa sahaja pun boleh, okey, seperti tambahkan Jabatan Laut, ini cukup tambah ya supaya lebih lengkap, Jabatan Laut Malaysia. Jabatan Taman Laut Malaysia sering menjalankan rodaan bagi betul melindungi kawasan itu. Mana kabel depan ni? Laut Malaysia sering mana dapat, oh dapat jawab depan ni, cuba tu saja. Tak, tengok kat YouTube. Menjalankan, bagus. Kamu rajin buat rujuk dekat YouTube, okey. Sebab kamu belajar. Okey, bagi melindungi kawasan itu. Kawasan mana? Kawasan Taman Laut Pulau Payar. Okay, baik. Baik. Pendapat yang kedua. Apakah pendapat kamu tentang program penanaman anak terumbu karang? Kamu juga. Pada pendapat saya. Okey, Diva. Jawab Diva. Pada pendapat saya, program itu sangat bagus. Program. Okey. Program itu sangat bagus kerana program itu dapat memastikan terumbu karang di taman laut itu kekal terpelihara. Okey, bagus. Terima kasih. Siapa yang nak dapatkan jawapan, dia kena rajin rujuk. Mana-mana sekarang ni semua ada sumber, ada jawapan. Tengok kat YouTube, cari kat internet. Okey, bagus. Itu adalah satu usaha yang sangat bagus. Okey, jadi selesai untuk ketiga-tiga pendapat yang telah dijawab oleh kawan kamu. Ini cikgu ulang sekali lagi. Dan kerja rumah untuk hari ini selain daripada imlak tadi dah selesai. Siapa yang baru masuk tadi tu, tolong buat balik, tengok dalam YouTube dan upload. Satu. Tu. Ingat minggu lepas ada kerja yang murid yang tak buat. Zara dengan Terence Lu, awak tengok balik yang pada bahagian ulasan tu. Kamu tak buat lengkap. Kamu hanya lukis kepada jadual saja. Kamu tak tulis apa tu? Kamu tak tulis ulasan penuh. Kamu lihat balik komen Cikgu Hafiz. Tolong siapa yang dah buat kerja tu, tolong buat. Lihat balik apa yang Cikgu komen, dan siapa yang tak siap lagi tu, tolong siapkan. Okay, untuk hari ini dua kerja. Yang pertama ialah imlak dah selesai. Sekejap lagi nanti Cikgu bagi kerja lagi, iaitu kamu buat salin sahaja pendapat ini ke dalam buku latihan satu. Okey, sekarang ni keluarkan buku latihan satu semua. Semua keluarkan buku latihan satu. Okey, tulis nama dan tarikh. Dan untuk soalan yang pertama, kamu salin sahaja. Satu, mengapakah Taman Laut Pulau Payar sangat indah? Berikan pendapat kamu, nokta. Di bawahnya, kamu gariskan jawapan. Gariskan jawapan yang dah ada dalam tu. Salin sahaja.
sangat mudah. Yang ketiga, yang keempat, yang kedua dan ketiga tu pun dah dapat dah dapat jawapan dah. Kawan kamu dah tolong. Sekejap, cikgu nak tuliskan balik. Sekejap ya. Bagaimana nak buat nanti kan ada orang tak tahu. Sekejap mana ni. Tak keluar pula cikgu punya ni. Okey, macam biasa tulis nama dan tarikh lah eh. Tulis nama dan tarikh, contoh. Okay, dekat sini siapa nama? Lee Jun Wei. Lee Jun Wei, nama. Gariskan. Tajuk. Latihan berapa Lee Jun Wei sekarang? Tarikh ini 30 Jun. Okay, tarikh, hari, eh tarikh pula. Latihan berapa sekarang? Satu tu. Satu-satu. Tahu? Sebelas. Satu-satu? Sebelas. Okey, sebelas. Satu-satu. Okey, dah. Lepas tu, arahannya apa? Jawab soalan pendapat yang berikut. Okey, selesai. Arahan. Lepas tu soalan pertama tadi dah ada, kamu salin sahaja. Yang pertama tadi apa? Mengapakah? Mengapakah? Taman, laut, pulau, payar sangat indah. Berikan alah. Okey, bawah ni jawapan. Dapat saya salin yang ada dalam konteks tu. Okey, faham tak? Okey, yang kedua. Faham. Alam, di taman, laut, pulau, payar, kekal terpelihara. Kekal terpelihara. Okey, jawapan sini. Pada pendapat saya. Okey, selesaikan. Apakah dapat kamu ni tulis satu langkah satu apakah pendapat kamu tentang program penanaman anak terumbu sekarang? Bawah tu jawapan. Okey, sama sahaja. Okey. Kelas kita tinggal 35 minit. Ada banyak masa lagi. Cepat. Cikgu, tiga lah. Tiga sahaja soalan. Boleh? Satu jawapan dah ada. Boleh. Ha. Boleh. Okey, cepat sikit. Yang itu dua, satu. Jawapan ni. Jawapan tadi dah bagi. Ha, ni. Cepat. Belum screenshot. Okey, dah.
Dah belum? Screenshot dah? Screenshot dah? Cuba Dah. pasang sikit lah. Belum. Screenshot dah. Saya dah. Okey, siapa yang... Okey, bagus. Siapa yang cepat screenshot di sini. Okey, ini untuk soalan. Ini untuk jawapan. Jawapan dia dah bincang dah. Okey, ini jawapan pertama tadi dalam buku test dah ada. Ini jawapan kedua. Dah. Dah. Okey, dah. Ini yang kedua. Selesai. Selesai. Okay, sementara tu boleh tulis dulu. Okay. Siapa yang dah selesai, dah dapat, boleh raise hand. Raise hand sekali, baru cikgu nampak siapa yang dah dapat. Jadi hari ini nilai murid ini ialah kejujuran, bukan kejujuran. Tanggungjawab dan menghargai. Tanggung. Jawab, menjaga alam sekitar dan menghargai, kita jaga alam sekitar itu dengan baik. Okey? Selesai? Selesai. Okey, siapa yang dah selesai? Selesai. Hand. Selesai. Siapa yang dah selesai? Sila raise hand. Okey, Lee Junde sudah, Diva sudah, Kavya, Sifeng, Ardiana Yasmin, Hana, Lim Zawon, Changgerat, Lo Jingying. Yang lain cepat sikit. 10 orang dah raise hand, dah selesai. Hari ini tolong upload imla dan buku latihan satu. Okey, jangan tangguh-tangguh, siap terus buat. Nanti tangguh-tangguh. Ya. Okey? Cikgu tunjukkan sekali lagi. Boleh. Untuk soalan, ini untuk soalan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Soalan yang pertama, yang kedua dan ketiga. Okey? Cikgu bagi kamu masa untuk salin dulu. Sebab nanti kamu ada kelas lagi, cikgu pun ada kelas lagi. Yang lain takut tadi kan tak sempat nak bersedia. Baik. Sekarang ni dah ada berapa orang? Ada 10-11 orang. Raise hand. Awak tekan raise hand sekali je, jangan tekan dua kali. Kalau tekan dua kali, cukup tak nampak. Cikgu. Ya, saya. Siapa tu tanya? Saya punya screen agak letak. Siapa? Cikgu tak dengar. Lijun Rek, awak punya suara bergema-gema. Berulang-ulang. Awak buka dua handphone ke? Lijun Rek, sekali lagi apa awak tanya? Dia dah boleh pula. Cikgu, saya punya screen ya, ada baik tak? Tak ada, tak ada. Okey, boleh buat. Ada masa sekarang boleh buat. Siapa lagi yang belum tulis nama, tulis tarikh, buku imlak tu tulis sekarang. Yang belum tulis kandungan, tulis sekarang. Okey. Cepat. Cikgu akan tutup lagi 5 minit kelas kita. Sementara tu kamu boleh buat. Takut nanti cikgu punya... Cikgu. Ya, saya. Yang tu nombor dua punya, bagaimana ke keindahan alam di taman laut pulau payar kekal terpelihara. Kat bawah nyatakan pendapat kamu. Yang tu nak tulis tak? Tulis. Tinggal tu. Tulis. Nyatakan. Terima kasih, Diva. Pendapat kamu. Soalan pendapat memang macam ni. Dia tanya mengapa, bagaimana, apakah pendapat kamu. Dia kena fikir. Kalau ada jawapan, okey. Kalau tak ada jawapan, kamu kena fikir sendiri. Okay, but fikir di luar kotak.
Okey, ini soalan. Ini soalan yang pertama dah ada, yang kedua dah bincang tadi dengan kawan Ayuni, yang ketiga ini yang diberitahu oleh Divashi ni. Okey. Baiklah. Cikgu rasa cukup saja untuk kelas kita pada hari ini. Kamu boleh sambung, kamu nak sambung dalam Google sendiri. Nah, senyap. Nak sambung sendiri. Tengah buat kerja. Okey. Okey, cikgu pun habiskan rekod. Cikgu nak stop rekod.